Ya ini calon ayah barangan ayah. Oh ya, calon ayah dulu lah. Ayah dulu langsung loncat kaki. Gak terima dia. Kalau kaki ya sampai mau sudah akhir-akhir. Salahnya sendiri tadi ngomong kaki. Kaki kendil. Kakak kendil kalau itu pantasnya. Wah, gimana? Oh gitu ya wis. Iya. Kita berada di lereng pegunungan Gunung Lio. Ya, karena kita sebentar lagi akan mendaki Gunung Lio. Jalur terekstrim. Tempo dulu. Sekolah. Sekolah. SMP. SD. Ada warna gunung ya, kelihatan kabutnya nampak jelas keren. Jadi mall ya, tapi sudah banyak pembangunan bernuansakan modernisasi. Sekolah yang mana kok sudah belok aturannya sampai jalan sudah mulai ini. Kampung pas di kaki bukit gunung. Masih ada briling, aman? Wah, ada briling. Briling. Okay. Cuma di sini sudah tidak ada Indomaret. Ada. Sudah tidak ada. Ada nanti. Ini. Adanya warung kopi. Nanti di tepian. Pinus, hutan pinus. Selamat jalan. Nah, ini ada tanya sebentar. Dan kita disambut dengan selamat datang. Oh, Bandung Sungai Sari. Yang... Waduh. Maaf, Subhanallah. Maaf. Itu tempo dulu. Wah, aku dulu sudah pernah juga kayak gitu. Sama. Saya kalau pulang bawa batu, Pak. Karena saya nggak bawa cucian kan, ya bawa batu, mak saya bawa cucian. Tata sampai jadi jalan di depan rumah. Sekali ini. Wah, naik L300. Keren. Gunung Lio. Gunung Lio. Tuh banget ya. Langsung tamu agak ya. Adiknya bergoyang-goyang loh. Ya, dibilangi jalan-jalan. Bapak istirahat dulu, Teh. Eh, lihat. Tanyain dulu coba. Istirahat ya. Eh? Agak ini kayak di atas. Gak usah buru-buru, ah, santai aja. Yang penting bisa hadir aja. Gak perlu harus menepati daripada acara ijabahnya. Gak apa-apa kita refresh. Iya. Nah ini nanti pulang bawa batu satu itu, Pak. Kan nanti saya dipecah untuk jadi batu satu itu. Oh, nah saya malah nggak jadi majelis, buat monumen. Nanti kan ada batu lus yang tua itu disuruh berdiri di atas itu. Kalau pagi kayaknya kayak gini, Pak. Kalau siang nanti kayaknya beda lagi. Ya.
Gunung Leo. Mulai hawa ingin menyelimuti. Persiapan naik lagi pelan-pelan. Ambil posisi gigi satu, stand by. Ekstrim Gunung Leo. Masih ada lagi. Masih ini. Baru tahap awal. Sampai puncak. Perlu ekstra hati-hati. Mas pada ya, kanan naik. Posnya naik pindah satu A. Langsung kiri, langsung lah. Satu ini yang untuk manual. Bunyikan klakson karena belok kanan kirinya terlalu tajam. Masih ada satu lagi. Masih. Satu ini paling ekstrim ini. Assalamualaikum. Terlalu berdiri banget.
Masih ini tahap kedua ini ha. Belum sampai puncak ini ya. Belok kiri klakson. Terus masih ada ini terakhir yang ada kuning-kuning ini. Belok kanan. Lantai merah. Oh iya. Pak Yanto di sini muter lagi. Di sini. Iya. Ya apa namanya juga belajar kanan. Iya itu macamnya. Karena ada yang di depan gitu loh. Antisipasinya enggak. Yang depan ketemu. Siap, sini enggak siap. Hmm. Yang di depan di siap. Kiri. Total ini. Area karbo ya. Mm-hmm. Nah, ini kalau jalur gini kan jangan terlalu mepet, mending ditungguin dulu. Kita treknya kuat, yang depan nggak kuat ya sama aja kan. Ya muncul sampai itu sampai landing lagi. Mm. Wah ini kabutnya guys, udah turun. Ini daunnya aja kayak udah basah gini. Oh, kayak bisul hujan ya. Lihat muka ini masih alami nih guys. Ya. Wah, wow. AC-nya gak diturunkan lagi tadi. Masih tetap eksis nih. AC-nya tadi tidak diturunkan di jalur yang naik. Wah, dingin ini kan. Kalau ke bel motor, ada kerbau. Masa? Emang jalan apa-apa ya? Kerbau. Nah ini. Kamu nih ya. Bahaya oh. Kan. Ya kan. Gak ada yang naik ya? Ya kasihan kan kalau mobil kayak gini kan, muatan gini kan. Ada kerbau, baru nanjak gini. Gak pulang juga, sampai malam-malam juga. Iya. Masih di sini. Nah itu liar apa ada yang punya? Ada yang punya waktu talinya. Tak kira yang liar ya kan. Ya mau pulang jauh ya pak? Ya. Akhirnya nginep. Nginep sini. Gak tahu alamatnya mungkin ya. Kayak ada curug itu sana kecil-kecilan. Dia gak takut ya kedinginan ya. Oh dia sudah biasa berselimutkan dengan kabut pak. Kalau gak ngelakson kaget gitu pak. Kerja. Saya enggak udah mulai pusing-pusing ini. Enggak ada Alfamart tak. Kecil-kecil. Kamu sudah tidak muda lagi. Ngemileng. Kalau butuh istirahat ya, rokok tipu ya doang ya. Terus kita mau ngedan. Iya. Teh botol lagi ya. Pak butuh menghirup udara segar dulu ah, nyari yang lapang kapan saya foto mau foto-foto. Oke. Ya, mangga. Lagi mana dia orang? Oh, iya. Ini pas depan nih. Ini jalan. Tempat warung ini lecek dong hampir. Masa? Ini kan lo jualan di sini tuh sekarang? Uh-uh. Makanya gak pernah kelihatan di bedeng. Nanti pak, korek pak.